Kami hari ini sudah berubah ucapannya dan berubah caranya para guru dalam satu kesempatan. Saya menggunakan internet ada positif dan negatif, tapi tidak boleh. Dalam perbincangan kita, para kepo-kepo harus kita pahami tantangan menjadi yang lebih lanjut dari pemerintah atasan akan kami tunggu petunjuk berikutnya. Namun yang selalu kami sampaikan yang pertama sekali adalah tempat-tempat kita seperti restoran, kafe-kafe di Kota Medan tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami hari ini sudah berubah pendapatnya dan berubah caranya para guru dalam satu kesempatan. Aturan PPKM level 2 tetap kita tetapkan di sini, menunggu petunjuk berikutnya dari pemerintah atasan, dari pemerintah pusat. Apakah nanti ada aturan-aturan tambahan untuk menjelang Nataru, ini tetap akan kami ikuti, akan kami pedomani. Namun untuk sekarang ini tetap PPKM level 2 sudah tertera semua di situ, itu wajib diikuti. Nah, untuk yang lain misalnya ada pembatasan kegiatan atau pembatasan pintu masuk Kota Medan nanti akan kita tinjau ke depannya gitu. Kami hari ini sudah berubah pendapatnya dan berubah caranya para guru dalam satu kesempatan. Bisa sok.